Assalamualaikum. Pada video kali ini saya akan menguji kebisingan antara FreeHub Raze dengan Freewheel Single Speed 16T yang sudah saya modifikasi dengan menggunakan plat. Bisa teman-teman tengok pada video sebelumnya bagaimana tingkat kebisingan, berapa angka yang bisa dicapai dari kedua FreeHub dan Freewheel ini. Terus ikuti, terus simak videonya, jangan di skip. Bisa teman-teman lihat ya, ini adalah FreeHub Raze. Raze 32 hole atau 32 lubang. Kita akan menggunakan alat aplikasi DB meter. Ya om, ini adalah aplikasinya. Agak sedikit gelap. Tuh ya, nampak ya, kelihatan. Kita reset untuk kembali ke nol. Kita coba. Dapat kita lihat rata-rata adalah 66 desibel. Oke, sepakat 69 ya. Oke, 68 atau 69 desibel. Dan ini adalah single speed, Freewheel single speed 16T yang sudah saya modif kemarin. Bisa teman-teman tengok pada video sebelumnya. Baik, saya reset. Rata-rata adalah 74. Oke ya, fair ya. Sudah kita dapatkan hasil dari keduanya. Silakan teman-teman nilai sendiri. Apakah akurasi aplikasi ini akurat atau enggak? Saya tidak tahu. Yang jelas sudah saya bandingkan di antara keduanya. Memang single speed Freewheel 16T ini lebih unggul tingkat kebisingannya daripada FreeHub Raze 32H. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.